Maruto. Bagus kan namanya? Enggak begitu. Kenapa? Ya biasa-biasa aja lah. Kita ini baru dilatih jadi senopati harus bangga. Jangan kayak kamu. Melalui proses gak gampang. Hah? Ibarat abri ngambil barat aja gerak jalan kok. Iya kan? Marinir itu susah. Kita itu mendambakan. Dari kecil cita-citanya jadi senopati. Senopati Maruto. Maruto angin. Tiap hari ngentut terus saya. Jadi senopati kok bangga? Lu bangga? Pangkat itu bukan untuk jadi orang yang sombong. Pangkat itu adalah amanah. Justru ini awal dari tugas kita yang berat. Bayangkan sendiri. Coba sekarang. Kita harus menepati tiga moto yang tidak boleh lupa. Pertama, disiplin. Dua, hierarki. Tiga, jaga kehormatan prajurit. Yang pertama apa? Disiplin. Yang kedua saya gak setuju. Kok gak setuju? Apalagi hierarki itu tahu menempatkan jabatan dan pangkat. Yang ketiga, menjaga kehormatan prajurit. Itu minimal malu berbuat celah. Itu. Orang kamu sendiri. Orang-orang. Orang kamu. Ngomong senopati ceplas-ceplos. Sombong. Yang sombong itu kamu. Loh, bukannya sombong. Saya itu justru. Saya bangga bukan sombong. Tapi kalau dengan pengutaraan sosialisasimu seperti itu jadinya sombong. Bangga dan sombong itu batasnya tipis. Yang sombong itu jambu mente. Sombong jambu mente. Sombong. Kok sombong? Biji satu ditongol-tongolin. Sombong. Ayo. Sombong lagi malah durian. Apa? Durinya banyak sekali keluar semua. Gila. Orang ini kita itu mendapat amanah jadi senopati tidak mudah. Pertama kali kita harus mampu memanage sumber daya manusia sendiri. Kita berbuat salah itu tidak akan dicontoh dan dilihat. Oh, itu prajurit tapi ternyata dia perbuatannya tercela. Ini akan menjadi kondite tidak kondite ya orang ngerti. Nih, jangan ngomong tinggi-tinggi. Wong kamu kemarin suspend nilainya 5 loh kamu. Loh, apa? Loh, apa? Siapa bilang 5? Berarti kamu salah kontrol. Kok bisa? Saya cuma 3 nilainya. Justru saya sadar. Saya sadar. Saya disamping senopati ini mampukah saya? Jangan seperti orang-orang itu. Harusnya tidak mampu, tapi dia terlalu nafsu, emosi. Saya harus jadi, saya harus jadi. Sadar diri dong, saya mampu apa tidak? Paling tidak. Yeah. Orang kan koreksi, introspeksi. Yeah. Tahu enggak introspeksi? Enggak tahu. N itu dalam, peksi itu melihat. Introspeksi itu melihat ke dalam. Kayak orang sarungan tuh lihat ke dalam gini. Enggak ada orang sarung. In dalam, peksi melihat. Orang masuk, orang sarungan kan begini, lihat ke dalam. Enggak ada sarungan kok lihat tempatnya teman. Derajat sama, cuman kalah di umur aja gue. Tua siapa? Eh, ya tua. Ini dalam cerita tua saya. Dalam cerita tua saya. Ya makanya itu. Siap-siap tenaga supaya kuat. Babak 1-4 soalnya. Nah, ya kan? Kenapa? Baru satu. Marah sama saya? Enggak. Marah? Enggak. Gak senang? Enggak. Kalau kamu gak senang sama saya usul sama Kanjeng Ratu, kamu ditempatkan di hutan nanti. Saya ditempatkan di yang tempat yang becek-becek. Nah ini, kenapa? Seorang prajurit sudah dikatakan kamu ditempatkan di hutan. Siap, prajurit itu siap, jangan di hutan. Loh emangnya apa sih? Prajurit itu di hutan, di laut, di udara, dimanapun saja. Sebagai seorang prajurit harus siap. Loh kamu harusnya yang becek-becek. Nah emangnya kamu mau jadi pengusaha? Ya tidak. Berapa tahun kamu pendidikan?
dulu. Kamu jangan bongkar-bongkar lu. Kamu jangan bongkar-bongkar. Jangan bongkar-bongkar. Sebentar toh, pendidikan kan sama-sama dengan saya. Pasal 356 itu mencemarkan nama baik seseorang. Ancaman 5 tahun. Sama saja kamu matanya melotot di hadapan saya sudah melanggar 335. Perbuatan tidak menyenangkan juga. Jangan menang-menang sebagai kakak. Antara senopati dan senopati saya enggak takut. Saya juga enggak takut. Enggak usah ngomong. Prajurit itu tidak ada sanak saudara istri. Kalau sudah prajurit, kalau sudah enggak mau ngomong, enggak manggil nama saya gua tonjok lu. Enggak sedih saya manggil namamu. Kamu buat protes. Nama kok cempolo. Cempolo itu apa? Cempolo itu yang untuk wayang itu loh. Cek cek cek. Yang untuk wayang itu kan kepra untuk wayang. Pantes rainmu elek. Maruto. Nah ini yang jadi musuh masyarakat. Kenapa? Puting beliung kamu. Kamu mengkasakan masyarakat. Pokoknya jadi sekarang tidak boleh memanggil namanya. Siapa panggil namanya? Tonjok. Boleh. Militer. Ya, saya dengar dari kejauhan. Berarti juga kamu gak budek kalau dengar. Enggak ada masalah apa. Kita junior datang ke tempat senior. Persatuan dengan kesatuan. Apa itu ane wong tukar padu? Nah, Anda senior-senior. Oh, masa bertengkar? Senior ini senior. Woi. Si. Ini gede-gede. Kok gak nyambung belas? Prajurit loh. Prajurit. Pra-prawiro jujur re. Red rela mati. Wah, keliru. Ngeleke gitu ya? Yang benar, prajurit itu bukan itu. Prajurit, prawira, jujur, dan irit. Wah, irit rela mati demi bumi pertiwi. Itu enggak usah diucapkan, tapi dilakukan. Ya benar irit. Soalnya kalau kita tidak mampu memanage gaji kita sendiri. Iya. Jangan kenceng-kenceng, takut godeknya lepas. Paham gak sih maksud? Ini sebenarnya ada masalah apa? Ini, saya gak mau panggil dia. Masalahnya ada apa? Oke, sampai sekarang apa? Apa? Iya, kita selesaikan. Apa kita selesaikan? Boleh, bentar, tunggu sini. Yang bisa memutusi perkara saya. Nah, tolong, lengai. Pokoknya gak nyebut satu, namamu juga gak patehan. Apa-apa teratur pendidikan kok. Satu bangku sering nyuntuh sama saya, sekarang kok sombong. Sorry, Dek. Pendidikannya lain. Pasti lari ke situ lagi. Pendidikan lain? Lain jurusan sih. Kamu itu yang... Coba. Karena aku itu saya gak mau ngomong. Capek. Tuannya tua gue ini ngetune seaku. Aku berarti prematur. Ora iso. Gue ini biar metu kesuwen tak selip. Mula untune dawa kowe ngono. Akar metu kesuwen. Tak selip. Mula simbok mati juran wong kuwi nyalip ora ngerti dalane. Mau apa? Mau apa? Gengsi saya bergaul sama kamu sekarang. Edan. Apa? Karbit. Yang salah kan kamu. Tahu enggak enak kok diserot. Enggak diserot tapi masuk dengan sendirinya kok. Mana ada nulis kok di kepala. Ini loh, sini loh. Ya sak karepku toh sing nulis aku isik. Wes, belum. Ini kan supaya agak. Belum titik kok. Itu yo rame wae.